salah satu jenis makanan asli yang berasal daripada padi dan hampir tidak diketahui oleh masyarakat sekarang ialah emping padi. Makanan ini dibuat dengan proses tertentu. Emping padi atau juga dikenali sebagai amping merupakan sejenis makanan ringan. Ianya pernah menjadi menu sarapan pagi yang sangat istimewa suatu ketika dulu dan diwarisi dari generasi ke generasi. Menghasilkan emping padi secara manual sememangnya nampak mudah, namun ia sebenarnya memerlukan kemahiran dan pengalaman untuk menghasilkan emping yang berkualiti. Aktiviti mengemping padi ini merupakan tradisi atau budaya Puak Melayu Kedayan di daerah ini sejak dulu lagi, yang asalnya dilakukan sebagai penutup musim bertanam padi. Menurut cerita penduduk setempat, kalau dulu aktiviti ini dilakukan di sebelah malam, memandangkan kesibukan kerja bersawah atau berkebun di siang hari. Untuk menghasilkan emping yang berkualiti dengan aromanya yang tersendiri, bergantung kepada jenis padi yang digunakan dan kemahiran si pembuatnya melalui beberapa proses yang dilakukan secara berperingkat-peringkat yang dimulakan dengan merendam padi semalaman di dalam bekas. Walaupun sekarang dunia dihidangi dengan peralatan atau perkakas yang canggih, mudah dan cepat, namun penggunaan lasung dan alu tetap digunakan bagi kerja-kerja menumbuk atau menutup padi yang sudah digaul di dalam kuali panas tanpa minyak sehingga kulitnya terlerai. Tumbukan alu hendaklah dengan teknik melantun agar menghasilkan emping yang halus dan lemper. Satu pasangan atau dilakukan secara berkumpulan akan menghasilkan alunan irama yang sangat menarik mengikut edaran tumbukan. Bertih emping yang ditutup nipis dan rata menunjukkan kemahiran penumbuknya. Ianya kemudian dibersihkan dan ditampi dengan menggunakan nyiru bagi membuang sisa kulit padi. Menurut Makcik Hajah Rashidah binti Haji Hitam, 66 tahun, dulunya aktiviti mengemping ini biasanya dilakukan oleh ahli keluarga sahaja. Berbanding sekarang, ia dilakukan secara beramai-ramai bagi mengekalkan dan memperkenalkan kepada generasi penerus. Oh, sejak dulu-dulu lagi, kerana dilakukan kalau orang tua-tua dulu lepas mengatam kan, ada orang buat ini, pasal ini jadi macam makanan tradisi orang kan. Ya, setiap tahun mesti kami melakukannya walaupun keadaan kesempitan macam mana kan akan puasa sudah. Waktunya macam kalau ceritanya zaman-zaman dulu ada je waktu malam diorang mengamping. Masalah diorang sibuk kali siang ke tu apakah panas ke apakah. Tapi sekarang ini diorang macam dulu indah kan macam kumpulan-kumpulan nganya. Macam sekeluarga-sekeluarga ke macam itu. Ini kita ramai-ramai sudah sekarang ini macam dijadikan anu acara. Satu acara di samping-samping lah ada, samping-sampingnya. Dulu kami menggunakan padi macam padi dana berias. Kalau berio tu ya agak kepanjang sikit kan, berio yang bulat di belacan. Tapi sekarang ni kami masukkan jenis pulut pandan. Nampak ya kalau dimasak nampak baik sikit bah, nyaman bah, licak kan. Kami mula ni macam tahun 2 tahun sudahlah kami mulakan anu yang padi pulutan ni nampaknya lawa bah. Macam mana macam durang suka makan kali bah. Maklum tak dulu-dulu ni mana ada makanan anu kan. Ani durang simpan macam pagi-pagi durang buatkan santan durang makan. Kadang durang masukkan dalam kopi. Dulu-dulu ada makanan kali ya. Mampir. Ini dijadikan anu tiap macam satu acara tiap macam. Samping-sampingannya ada lain lagi macam memancing, macam ada peredaran-peredaran lain. Tok suka-suka lah. Kalau anda dimasak, kalau jenis padi karawat tuah kita kena rabus tu, kena pandai merabus. Kalau terlalu masak, anda jauh baik. Kalau yang mantah pun anda jauh baik. Kalau mantah bulat. Menumbuk pun kalau ya kita ni cuai menumbuk bulat dia, atah dia, ya mesti cergas. Menumbuknya pun mesti dilantung, menyerahkan dilantul apa, antul-antul, supaya ya pipih terangkat. Sudah dihuara tu ya meratih kan, meratih-matih, baru ditumbuk. Meratihnya tu pun karena orang yang pandai melihat lah. Kalau ya terlampau meratih sekarang, bulat dia juga, masak benar. Kalau ya kurang, anda anu tiap macam berkuntal-kuntal tiap.
Atau sudahnya mengamping macamnya sudah macam dah lagi bata kiranya bicara ya sudah bah bicara-cara ya sah. Diangkat dia tampi. Awas saya lihat ya macam sudahnya bicara-cara ya tu dapat ditampi. Kalau kuntal-kuntal nanti belum lagi tu tumbuk lagi tu. Laki-laki bini-bini. Awas sama. Oh, orang menutup. Oh, kalau orang yang handal macam orang dulu sampai berlima lagi tu. Kami belum lagi kata apa tu. Itu kalau ada macam acara cemani, mesti datang melihat ataupun mengikutilah seterusnya supaya biasa kan pandai. Lama-lama kan pandai. Kalau kita ni nak belajar, nak melihat, nak pandai. Jadi sayang. Kami ini sudah tua kan. Orang muda yang akan mengganti. Jadi mewarisi. Kalau yang tidak ada macam belia-belia ni indah pandai, indah berangkat, siapa takkan mengganti? Pupus dia. Oh, cuma kami dulu ikut-ikutan tujuh tu, bah. Bahasa ada beda-beda macam ikut, karena suruh menumbuk. Melalui cerita dan perkongsian pengalaman bersama Makcik Hajar Rashidah, kita dapat mengungkap satu lagi budaya kehidupan masyarakat di negara kita yang masih lagi diteruskan walaupun mengharungi peredaran zaman yang semakin berubah.